Pagi teman-teman, lagi mengintai punai dan tupai. Di kebun Pak Aji, lupa saya namanya, Pak Ajinya. Kebunnya seperti ini. Yang di sini pohon-pohon punai, biasanya tupai bermain juga. Sudah masak juga pohon punai ini. Buahnya namanya buah leban. Nah, inilah situasi dan kondisi di dalam kebun. Ini ada muncul ini penembak misterius ini. Membawa tupai. Berapa ekor, Om? 20. Ya, 20 dia bilang. Cuma yang dibawa 2 ekor. Hoak ini. Hoak. Tukang hoak ini juga, teman-teman. Udah dulu teman-teman ya, nanti kita sambung lagi. Ketemu buah manggis. Lumayan juga ini, banyak jatuh-jatuhnya. Nih. Ini. Mana lagi? Ya, penembak satu ini kuat makan juga ini, teman-teman. Satu hari biasanya jatahnya 4 piring. Ini dia yang orangnya. Itu.